Halo semua, hari ini kita mengadakan kegiatan bersama Yayasan Rumah Anak Pancasila. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, yaitu untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini akan membuat anak-anak belajar apa makna Pancasila yang sesungguhnya. Jadi, Pancasila bukan hanya slogan semata-mata, tapi menjadi nafas, spirit dalam penyelesaian masalah dan kegiatan anak-anak. Hari ini kami mencoba untuk membawakan materi-materi Pancasila atau yang biasa kita sebut membumikan Pancasila untuk anak-anak. Kami berharap bahwa kedepannya Bapak Ibu Guru sekalian juga menjadi agen-agen kami untuk terus memberikan pemahaman dan juga aplikasi soal Pancasila yang bisa diterapkan oleh anak-anak kita di dalam sekolah ini. Hari ini kegiatan Pancasila sangat seru. Kami belajar tentang poin-poin Pancasila dan belajar lagu baru dan menari-menari bareng-bareng. Hari ini kelas 5 ada kegiatan yaitu mempelajari tentang Pancasila. Hari ini seru banget. Kita belajar cara bermusyawarah dan kita juga bernyanyi-nyanyi dan juga belajar bergotong royong. Pokoknya hari ini seru banget deh. Hari ini ada kegiatan di kelas 5 loh. Kita belajar menyanyi lagu Pancasila dan bermusyawarah. Pokoknya seru banget.